Alright, so malam ni nak kita nak menghala ke mana? Kita nak pergi ke Stadium Jasin. Direction. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, lah pakcik ni. Bersinar tak pagi? Alright, so kita nak menghala ke Stadium Jasin sebab malam ni kita ada program. Kita nak off-road. Off-road di malam hari di area-area Jasin. So, itulah tujuan kita pada malam ni. Selepas terawih semua, kita berriadah bermotosikal menghala ke Jasin. Itulah, tak nampak lah. Hei, gila lah motor dia ni. Ni sewa ke apa ni? Tak tahu. Dia pakai. Fuh, lengkap. Kita dengan dia. Oh, BLTI ni boleh lah sigap sikit-sikit. Okay, lokasi kita ke mana ni malam ni? Kita akan naik ke Jasin Heights. Kemudian masuk off-road. Kemudian kita akan keluar ke rim kalau tak ada apa. Kita akan terus lagi masuk ke off-road. Sambung lagi lah. Lepas tu tengoklah macam mana jalan tu, macam mana kan. Tengok tahap kepuasan dia. Bawa lagi. Bawa lagi eh. Sini masuk sini kesang pun boleh. Keluar dekat Bukit Langsat sana. Oh. Kita minum kat kesang. Tapi jangan jauh sangat tu. Aku isi minyak tadi dekat iCrow. Itulah. Agak balik. Tak jauh. Biasa ke Cikgu Amy lalu malam? Biasa. Biasa? Naik motor? Tak ada sikat. Naik motor. Masuk macam tu. Semalam ni kita just fun ride only. Fun ride kita nak menghala ke jalan off-road. Daripada Jasin ni nak menghala terus ke mana kesang. Simpul kat kesang ke mana tak pasti. Tapi Cikgu Elmi yang akan bawa kita lah. Akan menerajui malam ni. Okay, nampak dah masuk ke jalan off-road sikit. Alright. Sudah masuk ke jalan off-road. So, oh, memang off-road lah jalan dia. It's really really off-road guys. I nearly fall down. Hampir-hampir nak terjatuh. Lampu belakang Cikgu Helmi macam tu saja, berkelip-kelip. Lampu depan lah, lampu atas, lampu bawah aku pula tak menyala. Aduh, cubaan betul lah. Ni berapa minit lagi ni? Oh, 37%. Empat lagi, alright, jalan. Betul-betul off-road guys. Betul-betul off-road ni. Mana jalan ni? Gila. So daripada pemerhatian aku ni, kiri dan kanan ni sebenarnya dulu kebun kelapa sawit, tapi telah ditombangkan dan telah ditebang. Mungkin untuk penanaman sawit yang baru. Tapi kawasan ni sangat gelap jugalah sebenarnya. Aku pun tak pasti ni area mana. Ini yang dipanggil buat kerja gila di malam hari. Nasib baik jam masih lagi awal. Gila, laluan ni memang betul-betul stressful. Siut. Really really stressful. I can't imagine if this kind of road during the rainy day. I can't imagine. Oh. Jalan dia ni sebenarnya ada, tapi mungkin tak ada selenggara. Aduh. Tapi kalau kira hati kering, hati tak kisah, no hal lah lalu jalan off-road. Tapi kalau rasa sayang motor, lebih baik jangan. Lebih lagi lalu waktu macam malam macam ni kan, yang tak nampak apa, kita fokus pada jalan saja, memang tak boleh nak fikir apa dah. Kita sudah berada di sentiannya pertama. Tidak kelihatan apa-apa. Hanya nampak buntut dan juga perut saja. Oh, gelap gelita tak nampak. Okay.
Alright, Cikgu Hami, the motocrosser. Kita tengok jentera dia. Ni apa tadi? Beli. Tak pernah nak pakai pun. Ni first time nampak ni. Tak, ingat gambar tu apa, pergi sewa. Tak ada. Tak ada ke yang kat sana tu beli terus dengan dia, dengan dia orang. Lain. Okey, ni motor apa ni? Ini KTM 200. You go. KTM 200. KTN. KTN, KTNS bukan? KTN. Ada badik KTNS. KTN kot. KTN 200. Oh, tu dia. KTN. Apalah itu. KTN 200. Oh, lama ai. Ha, motor ni sesuai lah bawa masuk kebun. Carburetor eh? Carburetor halau lembu ah. Halau lembu. Tapi nampak pick up kuat lah eh. Nampak dia punya tadi you tarik naik bukit tadi. Tak pun masalah. Eh? Betul tak? Tapi itulah. Tahniahlah Cikgu Amir kerana telah sedikit meracuni aku lah. Macam menarik lah motor ni untuk dibeli. Tapi nak bawa pergi kerja macam tak sesuai kan. Berapa dia punya saiz tayar ni? 21. Ah, 80, 121 inci. 80, 100. Oh gila, ni betul-betul real off-road eh. Bukan macam Corsa Cross S. Itu geli-geli je. Ini memang real punya ha. Weh, lampu dia kecil eh. Kuat eh, menyuluh. Terang. Terang je. Kita teruskan perjalanan. Oh ya, yeah. Lupa hampir nak buat review motor kat sini pula. So kita akan teruskan perjalanan lalu off-road sedikit lagi untuk ke mana? Masjid Ubaidullah eh. Okey, perjalanan teruskan. Alright, okey, cantik. Teruskan perjalanan, tambah sikit lagi off-road dekat sana. Alamak, lampu aku ni apa hal lah, kelip-kelip kan. Dia kelip-kelip lah. Dia dah tak betul lah. Baik lagi lampu standard, original. Lampu standard original ni lagi lah. Orang kata, oh, gelap lah. Lampu standard original tu macam tahan lama sikit. Macam lah tahan lama. Ini kalau hujan ni. Gila lah. Ni kalau hujan ni, ada lecak ada apa ni. Memang tempat ni tak tahulah apa jadi. Wow. Oh, gila nak memanjat lagi ni. Oh. Wow. Ni kalau aku beli KTM 250 ni sedap juga awak kat sini kot. Okey. Tak tahu ni kat mana dah. Kita pun tak nampak apa jalan. Hanya ada Cikgu Helmi saja di hadapan. Kita tak dapat nak menilai penglihatan dengan lebih jelas di hadapan. Kita tak pasti apakah dia bentuk muka bumi yang ada di hadapan. Kita tak pasti. Okey, fodik di belakang. Okey tak okey? Apa jalan dia? Boleh rosak, Fat? Boleh rosak, Ezober? Ah, tengok ni. Ya Rabbi, Bengkulu tu. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mana jalan kau lalu ni? Hai. Jahanam lah. Bismillah. Tepi tu. Kau kena. Oi. Oi.
ni, hujan pokok. Oh, hujan pokok. Hujan pokok. Ah, connect dulu, try. Naya, Habib, Naya. Oh, boleh punya. Aku takut jalan. Tak apa, tayar masuk dalam ke? Weh. Taubat nak suha. Taubat. Taubatlah home. Tapi mencabar sebenarnya. Ini biasa je luar ni. Kan, tak secara mencabar yang yang ada di off-road yang sebenar-benar off-road. Tapi still can be acceptable lah kan. You can enjoy the challenge. The road. Kita enjoy dia punya jalan. Masih lagi enjoy laluan dia. Terbaik lah. Okay, alright. Nampak dia punya bunga-bunga jalan sudah semakin baik. So kita dah dapat laluan yang lebih elok di hadapan. Alhamdulillah. So kita akan teruskan perjalanan. Nampak gaya je aku punya kaki apa seluar dah masuk becak ni memang dah dah macam apa lah. Aku pun tak tahulah. Nanti korang boleh tengok sendiri lah kaki aku kan. Oh, kaki aku dah kotor. Kena lecak tu guys. Naya, adakah ini lawan tadi? Oh, aku rasa tak kot. Mungkin lawan lain. Risau benda-benda macam ni. Anjing, anjing dia yang banyak tu. Tu memang sangat-sangat merisaukan. Okay, teruskan perjalanan. Main off-road ni berpeluh juga sebenarnya. Aku rasa badan aku macam berpeluh sikit. Macam berpeluh. Okay, akhirnya keluar juga daripada tempat ni. Oi, Naya. Naya, bro, Naya. Boleh pakai boot ni ya. Ada. Mampuslah. Okey, aku punya lampu bawah pun dah out. Lampu atas dia tinggal. So, esok lusa nanti aku akan tukarlah lampu yang baru. Okey, itu saja malam ni aku punya video. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Camp Kamen Rider VF3i. Okey, channel Forik. Tengok Muhammad Syahrudin. Jumpa lagi dalam video akan. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.